inilah acara kita. Semoga semuanya mendapat berkah. Mari sama-sama kita mengucapkan kalimat bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan batang sebarang batang, bukan batang kita. Kita datang bukan sebarang batang, dengan poin kelima. Semoga itu Muhammad yang berkah. Amin ya Allah. Berseri kita belajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad. Bersyukur kita kehadirat Allah. Hari ini alhamdulillah di SD Muhammadiyah 2 Pontianak kita telah menyelenggarakan kegiatan panen raya proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 yang alhamdulillah berjalan dengan sukses, dengan lancar. Berbagai kegiatan yang ditampilkan oleh para siswa SD Muhammadiyah 2 Pontianak. Dan padang lamun. Yang mana padang lamun? Ini padang lamun. Dengan tema lingkungan, ya, berbasis lingkungan, penguatan-penguatan yang selama ini mereka teori-teorinya pelajari selama satu semester mereka terapkan dalam panen raya yang berlangsung hari ini Rabu di tanggal 6 Desember 2023. Alhamdulillah juga bahwa apa-apa yang sudah anak-anak pelajari, anak-anak dapatkan selama satu semester ini dapat diterapkan dalam panen raya berupa pertama produk ya atau karya anak berbahan plastik. Ya, berbahan daun atau alam, berbahan hal-hal yang sifatnya tidak merusak alam. Ya, jadi ini sangat penting untuk berkesinambungan berikutnya bahwa dari dini anak-anak sudah kita bekali dengan hal-hal yang sifatnya bagaimana cara memelihara termasuk bagaimana cara membuang sampah, mengolah sampah plastik dan penghijauan. Dan insya Allah nanti dari teori ini akan kita lanjutkan ke hari berikutnya yaitu kegiatan penanaman pohon
ya, yang akan anak-anak langsungkan atau anak-anak sendiri yang akan melakukannya, yaitu di hari Ahad tanggal 10 Desember 2023 nantinya. Demikian, semoga aktivitas panen raya P5 ini, khususnya di SD Muhammadiyah 2 Pontianak, dapat memberikan sumbangsih yang positif pada perkembangan lingkungan, khususnya di lingkungan SD Muhammadiyah 2 Pontianak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.